suara EV ini kan. Suara EV. Oh. Suara desing-desing gitu. Bebas sutra, mana? Ada apa sih? Belakang nggak ada ini ya, nggak ada ventilasi AC ya? Nggak ada. Ada ya. Nah ini 2021 kayak gini, tapi lagi. Iya. Iya. Bantuan. Ini warna di mana sih? Ada. Nih apa nih? Udah. Masih apa namanya? Bisa dengan baterai kondisi anggap lagi full atau lagi mungkin cukup setengah atau berapa ya? Bisa jalan tanpa mesin nyala berapa kilo kurang lebih? Dia aktifin di EV. Oh, aktifin EV. Nah, baru. Itu nanti kalau misalkan itu dia udah ketawa sendiri di speedometer. Oh, berapa bisa jalan berapa kilonya kalau gitu. Kalau jarak dia ya, berapa kilonya kita sih kan beda sama murni elektrik ya. Elektrik kan ada ketawa tuh 311. Kalau dia enggak tahu ya. Pokoknya tiba-tiba kayak mesin mobil hybrid tiba-tiba nyala atau dia mati gitu. Nyala betul. Ini kayak geser ke kanan, ke belakang. Kalau yang R-nya ke depan. Dari depan, oke ini dia ya. Nah ini auto hold-nya ini. Nah yang saya bilang tadi yang drive mode ya, drive mode itu smart, eco, itu ngerem sendiri dia. Smart jadi, yang one pedal itu ya? Ya, jadi dia kayak dudutan tuh kalau nggak biasa. Jadi lepas remnya nggak lepas gasnya nggak boleh langsung lepas ya, pelan-pelan gitu. Kita cobain. Ini kemana? Di sini tes apa atau di luar depan? Ini kita keluar. Oh keluar. Oke. Okay. Naik motek tanjakan nih kalau mau cobain. Bisa. Boleh tanya kan? Boleh. Dia ada instant assist juga, udah ada. Kalau mau tunggu di sini. Yang coba lu lepas rem. Terus gas lagi. Enggak turun gitu, enggak mundur. Ya, lagi nyala sih mesinnya. Ini keluar. Keluar. Coba deh, tes. Ini gini, tes 20 meter ya kan. Tuh gaspolnya kamu cobain sensasi EV gitu. Langsung gaspolnya gitu ya. Iya. Ya, dia terasa ini EV-nya, walaupun langsung narik gitu. Masih menang teknologi ya? Iya, masih konvensional. Ini ada low speed follow atau belum ada untuk adaptive cruise control? Bisa sampai berhenti nggak? Berhenti, diberhenti sih berhenti-berhentinya. Nah, mobil depan jalan bisa ikut jalan atau nggak? Ikut jalan. Oh, bisa ya? Iya, tapi mobil depan belok kiri, kita masih lurus, dia hilang lagi ya. Balik ke normal. Cuman susah sih tes drive adaptif di sini nih, masih di bener-bener ke showroomnya langsung muter-muter jalan nih. G5. Ini juga kok kayak gitu karakternya. Saya dan saya nggak tahu kalau kalau bisa gas kalau sini. Langsung gas pol aja gitu. Iya sini. Depan bos tidur kan terngerem di depan tuh. Ini udah pol. Pol. Udah segini.
gitu dong. Hanya gue punya ekspektasi lebih kencang kan. Gitu. Tapi udah mentok kalau misalkan enggak sayang-sayang kan, tok ini langsung. Tok langsung mentoknya di ujung. Iya, ya oke lah. Oke, tapi di bawah ekspektasi gue sebenarnya. Oke. Nah, itu mentokan dah, itu mentokan. Masih sih lebih respon ya daripada mesin konvensional. Iya. Kalau itu masih ada ngegerung ya. Ada ya. Kalau mesin biasa. Ini kalau yang drive mode nih bisa pilih ya. Nah, iya. Karena itu ada Eco. Nah, itu Eco juga bisa tambah irit lagi. Oh, S. S Smart. Yang coba Smart itu one pedal. Oh, pedal mantus sama remon. Jadi lu entar ngelepas gasnya, jangan lepas gasnya pelan-pelan gitu. Seolah-olah itu rem gitu. Enggak, akar pelan-pelan sampai lepas gitu. Biar enggak pegal gitu kali ya. Betul. Sama dia ini regeneratif, regenerasi. Eh, jadi pas ngangkat itu dia sebenarnya ngisi baterai itu, regenerative braking. Biar biar juga gitu baterai. Iya. Iya. Oke sih, nggak terlalu yang gini banget kan remnya. Ya tapi kalau nggak bisa angkat kayak gitu jadi mainin aja. Tunggu. Oh iya. Mau coba? Oh kita duluan ya, udah. Kita duluan. Aha. Masih aneh rasanya. 360 ya? Iya. Ya, udah ada. Dan si baterai berapa tahun mas? 5 tahun. 5 tahun? 100 ribu ya. Oh, oke. Lepas. Ini kiri ya? Enggak, lurus lu. Tadi lu ngerem atau lepas gas itu? Lepas gas, cuman dia nggak langsung gitu banget. Nah, pas yang gitu banget apa rem? Iya, rem. Oh, kayak kalau dia agak pelan, baru dia agak... Oh, kencangnya. Mau lurus lagi, sekali lagi. Ya udah. Boleh. Boleh. Oh. Lagi bego ya. Unit test driver kalau di showroom-showroom ada? Ada. Ada ya, mending kayak kalau mau tes lebih puas nanti dicari showroom lagi. Kalau buat nakalin promonya di sini. Oh iya. Promonya itu. Modelnya berarti cuma itu doang ya, S, Eco sama normal ya? Iya, normal. Ini nggak, aduh nggak bisa nyalain sekarang, nggak adaptive cruise control ya? Apa? Adaptive cruise control nggak bisa. Oh, ini ada landscape assist nggak di sini? Ada juga. Iya. Jadi kalau misalkan ngantuk ya. Iya, jadi ngikut dia kebaca marka. Jalan. Ada juga ya ini. Ada. Cuman nggak, harus ada kecepatan minimum nggak untuk bisa mengaktifkan ini landscape assist? Oh, kalau yang itunya, yang model ini 60 ya? 60. Oh, iya. Ini nggak bisa coba di sini ya. Ada cruise control di setir ya, nyalain ya? Iya ada. Jadi cruise control. Set. Kok nggak bisa di set ya? Apa harus ada main kecepatan? Harus ada, iya. Oh ini juga minimum kecepatan 460. Iya. Oh. Hampir sama kayak cruise control. Jadi sama semuanya 60 km ya. Nah, ya nggak bisa sama kan masih di kendaraan ini. Ada ini nggak yang pre-collision mitigation kalau kita nggak sengaja nih kayak gini, lagi nggak sengaja ngerem atau lagi meleng ngerem sendiri? Iya ada, ini tapi beksonan. Jadi kalau ada tabrakan beruntun, dia ngerem sendiri jarak 2-3 mobil. Oh tapi harus ada tabrakan beruntun? Iya minimal aja. Kalau depan ini bisa nggak kita praktekin? Misal depan ada mobil, depan ada apa dia ngerem sendiri bisa nggak? Ada jago titit. Kalau kita nggak ngerem dia ngerem sendiri? Oh enggak, nggak bisa. Ada. Paling itu doang apa? Yang kayak tadi aja. Iya smart ya. Paling itu aja. Ada ya. Auto brake itu ya, kalau ada itu.
lah ya. Oh, dia dia berarti ini. Ini kiri ini. Suara klakson ini mana nih? Klakson aja lah katanya. Harus ganti. Masalah kayaknya motor sendiri.